Hai guys, assalamualaikum guys, welcome back my channel. Masih bersama dengan aku ya, Lucy Asriya, di channel aku LA React. Dan kali ini guys, aku bukan mau mereaction lagu, tapi kali ini aku mau mereaction ya suatu yang lagi viral nih ya, yaitu Fashion Week Cita yang aku, kita langsung aja yuk lihat videonya. Let's go guys. Oh, ya ampun. Itu kata-katanya sweet banget ya. Tapi ya benar sih. Kebanyakan itu kan temen tuh mau berteman sesama apa maksudnya yang orang-orang yang elit gitu, yang ada duitnya lah pokoknya guys ya. Aduh sweet banget. Tapi jarang ada emang temen yang ada di saat kita tuh benar-benar nggak punya apa-apa ya. Aduh itu kalau ada temen yang masih setia nemenin kita di saat kita susah, benar-benar kayak kita nggak ya di saat kita benar-benar nggak ada apa-apa gitu, tapi dia itu best banget teman yang seperti itu perjuangin. Oke, sweet banget sih kata-katanya. Aku tahu deh yang itu siapa namanya. Ah ini nih. Aduh aku nggak bisa nih kalau nggak komen ya kan guys. Ini ya ampun guys, aku suka banget, kece banget ya penampilan si si bocah ini ya kan, dengan kacamatanya ya kan, daripada matahari lebih baik dia menghindari silau matahari daripada dia menghindari gitu ya kan sinarnya masa depan. Kece banget cuy, aku suka banget sama fashionnya. Gila, ini siapa sih nama bocah ini, gokil banget. Oke, yang tadi nggak ada say. Nah ini ya, aku suka sama style yang si cewek ini tuh gokil banget cuy. Ini adalah sekelompok, ini sahabat bagaikan kepompong nih guys ya, bertiga. Ya, ya ampun, benar-benar stylenya kece banget. Semua orang bisa bisa bebas berekspresi. Tapi yang satu ya, guys ya, jangan kalian mengabaikan penampilan, karena jangan sakit hati ketika kalian pun diabaikan sama orang ya, guys. Karena penampilanmu, karena memang penampilan itu number one banget dan mesti kalian tetap ya jaga penampilan guys, walaupun cuman recehan fashion kita, tapi ya tetap dijaga guys penampilan, karena orang akan memandang kita berbeda karena penampilan kita. Oh ini sambil ngepok juga ya. Aku gak tahu ya style mbaknya yang tadi, tapi overall bagus sih. Wah ini mantap nih cuy. Ya. Nih. Bagus sih outfitnya. Tapi emang bener sih outfit itu bener-bener menginspirasi kita nanti. Kita mau pergi ke sini pakai baju apa nih ya? Warna apa nih cocoknya? Kalau untuk tubuh yang kurus seperti apa? Tubuh yang gemuk seperti apa gitu kan? Nah ini yang kita lihat. Kayaknya gue salah tonton video kali guys ya. Ini kayaknya lebih banyak video ini ya. 2000 years later. Oke. Aku penasaran sama si Roy dan JJ, apakah mereka berdua ada di sini kah? Tapi aku belum menemukannya. Yang katanya si ceweknya Roy itu mirip sama si Puji gitu. Oh, ini benar-benar di Sudirman nih guys ya. Tempat berkumpulnya para muda-mudi asal Bojonggede sama Citayam dan sekitar-sekitarnya gitu. Nah, pemirsa akhirnya kita ketemu di Palembang. Gimana sih? Cara dia di sini lagi viral. Kita
Oh iya, yang apa? Si kreator bonge ya? Ini dia temannya si ini, si Roy. Si bonge kece juga nih guys ya, fashionnya fashionable banget nih. Aduh, aku nggak denger deh. Bener guys. Aduh, dia ngomong apa sih? Aku nggak kedengeran nih guys. Aku nggak pakai ini sih headphone. Yes. Oh, okay. Ini apa? Ini kayak gue ngingetin ini ya sama siapa? Vokalis bandnya ini Kangen Band. Ya, style zaman dahulu kala. But ya ini setiap fashion itu kan orang bisa bebas berekspresi ya kan guys. Wah, oh, alhamdulillah. Ini kata-kata yang manis banget dari si Bonge. Oh, jadi si Bonge ini. Oh, mantap loh si Bonge. Kasih pesan-pesannya, jaga kebersihan aja gitu. Jadi dulunya dia ngamen, sekarang nggak lagi. Jadi apa? Circle-nya jadi pertemanannya, relasinya makin luas tuh. Bagus dong ya. Apa positif, guys ya? Jauhkan dari teman-teman yang merusak nantinya guys ya. Say no to. Nah, itulah. Oh. Ini aku suka banget kata-katanya. Yes. Aduh, aku suka banget kata-katanya, sweet banget. Yang penting nerima kita tuh dari bawah gitu. Aduh, aku benar-benar nggak kedengeran deh ya suara. Oh, mungkin karena COVID ya, dibatasi. Bonge, penguasa Sudirman. Agak serem ya, janganlah disebut penguasa Sudirman. Oke. Okay.
Oh ya ampun, itu kata-katanya dia berapa kali ya nyebut, aduh ya ampun, tuh si bonge ya. Oke. Oh, si Bonge di interview lagi nih. Ini benar-benar ya si Bonge ini benar-benar menginspirasi banget ya. Kaum muda-mudi Citayam ya. Bojonggede terkhususnya Fashion Week Sudirman. Seneng lah, pasti udah ini nih ya, udah ada perubahan lah ya. Ini aku tahu si Bonge ini temannya si Roy ini guys. Aku suka banget kalau si ini ya, si Bonge ya pakein topi ya. Kelihatan rapi banget nih. Aduh, aku gak denger deh suara Simbanya. Kayaknya Simbanya gak pakai mic nih kayaknya. Oh, itu udah bagus. Tuh. Dikuncir ya, atau gak dibuat apa, stylenya pasti kece banget. Gak perlu ngerogoh kocek, apa, receh dalam-dalam gitu, say. Aduh, ayo mereka ngomong apa sih? Mereka asik sendiri. Gak kedengeran, say. Aduh, sayang banget. Kayaknya aku salah ambil video deh. Ya, soalnya videonya di sini gak ada suaranya. Jadi aku gak tahu nih. Jadi aku cuman sama-sama nih dengan suara mereka. Tapi yang pastinya guys, tetap ya jaga penampilan-penampilan itu number one ya. Ingat guys, jangan menganggap, aduh ngapain pakai baju ini aja. No, karena memang realitanya nggak seperti itu. Dimanapun kita berada, pertama yang orang lihat itu biasanya penampilan, say. Karena dengan penampilan kamu akan dihargai orang dimanapun kamu berada. Gitu. Wow, mantep sih ya. Oh, kece banget tuh. Kayaknya tinggal ditambah outfit kemejanya aja di luar ya. Udah cuy banget. Benar-benar ya, Fashion Week Sudirman menginspirasi. Tapi benar-benar mereka tuh menginspirasi banget ya kan, karena kita bisa lihat nanti style gue kayak gini kali ya. Dan ya namanya fashion gak butuh modal besar ya kan. Yang penting itu enak dilihat ya kan guys. Karena ingat guys ya, dimanapun kalian berada itu, kalian akan menemukan ya, bukan kalian akan menemukan, tapi orang akan lebih menghargai kita kalau kita menjaga penampilan kita. Karena memang penampilan itu sangat-sangat penting sih. Penampilan itu adalah number one. Ya. Dimanapun kalian berada, dengan penampilan kalian, walaupun ya stylenya gak mahal, gak branded ya kan, tapi ini ya kan enak, sedap dipandang gitu, kalian akan dihargai gitu. Gak perlu lah kita punya wajah yang mesti yang wajah yang menarik banget, cantik, ganteng ya kan. Tapi minimal penampilan kalian dijaga.
Okay, so guys, gimana menurut kalian? Semoga nanti kita akan... So guys, gimana? Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Semoga mereka itu benar-benar menambahkan pertemanannya yang positif lah ya, hal-hal yang positif, dan buang pertemanan yang negatif ya kan. Dan oke, cuman sampai di sini aja reaction aku untuk Fashion Week Cithayam ya, Sibonge. Kalau kalian suka juga, silakan kalian klik like and share. Oke, terima kasih guys, sampai jumpa lagi, see you, bye.